Masih hidup? Iya, Rizky itu rahasia. Kalau lo itu sebenarnya bukan Rizky, tapi rahasia. Gue tahu. Cinta yang bilang. Cinta nggak pernah bohong, Ki. Apa yang dia omong itu yang sebenarnya. Rasya, kamu di mana? Rasya, kamu di mana, Rasya? Demi Tuhan, bunuh Mama kalau Mama bukan Mama kamu. Sekarang Papa minta sama kamu untuk membiarkan Rizky kembali kepada cinta. Gak ada seorang pun yang bisa ngambil Rizky dari aku. Dengan tes DNA, kita bisa meyakini ke Norma. Dan dia gak bisa berkutik lagi. Waktu demi waktu berjalan melawan kerinduan. Saya senang banget. Sekarang kamu udah gak ragu lagi sama saya. Oh iya, Don. Saya berangkat kerja dulu ya. Udah beberapa hari nggak kerja, rasanya nggak betah. Nggak enak kelamaan jadi pengangguran. Ma, saya berangkat dulu ya. Hati-hati, Aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah nggak sabar pengen lihat ekspresi Norma setelah tahu soal ini. Semua orang akan tahu siapa dia sebenarnya. Semua kebohongan akan terbongkar. Halo? Halo, Norma. Tolong kamu dengar berita ini baik-baik. Ayahnya Rasya sudah ditemukan di Bogor. Dan sebentar lagi akan dibawa oleh Ibu Tia ke sini. Dan dia akan membuka semua bukti-bukti. Dan kamu? Kamu akan masuk penjara karena kebohongan kamu. Kamu udah ngebohongin kita semua. Dan Rasya, sebentar lagi Rasya akan tahu masa lalunya. Maksud Tante apa sih? Saya ingetin sekali lagi, Tante ya. Rizky itu bukan Rasya. Kamu udah gak bisa ngelak lagi, Norma. Ya, sekarang-sekarang ini kamu bisa aja ngebohongin Rizky juga dari kamu sendiri. Tapi nggak akan berlangsung lama. Karena sebentar lagi kamu akan dapat balasannya. Ngerti? Tante, Rizky itu nggak punya ayah. Jadi saya minta sama Tante, jangan pernah gangguin saya sama Rizky. Kok bisa sih mereka menemukan ayah kandung Rasya? Aku nggak bisa ngebiarin ini. Kenapa ayah kandungnya Rasya si Mamang itu kok harus tinggal di tempat seperti ini sih? Semua warga di sini kayaknya nggak ada yang benar. Mukanya serem. Kayak kriminal. Kayaknya bukan orang sini lah. Bagi duit. Saya nggak punya uang. Pergi sana!
mau kemana? Itu aja lu takut. Kayaknya lu banyak duit. Saya betul-betul takut ada di sini. Tapi saya nggak boleh pulang sebelum saya ketemu Mamang. Saya harus bisa bawa Mamang ke Jakarta. Supaya bisa dipertemukan sama Rasya. Karena hanya ini cara satu-satunya untuk mengabulkan Rasya. Ya, sekarang saya harus kuat. Pagi duit. Halo? Gawat, Tante. Semuanya bisa kacau. Kamu kenapa sih? Kok panik begini? Aku panik karena tadi Ibu Cinta nelfon aku. Dia bilang, Tante Cynthia udah berhasil nemuin ayah kandungnya Rasya. Gak mungkin, Nur. Itu pasti bohong. Mereka pasti mengada-ngada. Ya, aku gak tahu pasti. Tapi yang jelas, tadi Ibu Cinta bilang, ayahnya Rasya bersedia jadi saksi untuk membongkar semua kebohongan kita. Aku takut, Tante. Kita harus gimana? Nur, sekarang kita harus bisa tetap tenang dan berpikiran jernih. Kalau kita panik, semuanya pasti akan berantakan. Kamu tetap menjaga Rizky ya. Awasi dia. Tante akan cari tahu sebenarnya omongan Bu Marina itu benar apa enggak sih? Iya, Tante. Tante juga awasi Rizky. Jangan sampai kita kesolongan. Apa sih? Mama bantuin ya. Nyari masalah saya. Siapa sebenarnya saya? Ma, kenapa di sini nggak ada satu barang pun yang mengingatkan saya dengan masalah saya? Mama kan yang mengadopsi saya. Iya kan, Ma? Ma, foto masa kecil saya mana? Mama kan udah bilang sama kamu. Setahun lebih Mama nunggu kamu, Ki. Sampai akhirnya Mama pasrah dan yakin kamu nggak akan kembali lagi. Jadi, Mama bakar semua barang-barang kamu. Karena saat itu Mama sangat terpukul kehilangan kamu, Ki. Foto masa kecil saya juga. Bagus. Sekarang gimana caranya saya bisa ingat masa lalu saya, Ma? Mama sendiri nggak ninggalin barang apapun yang membantu saya untuk mengingatnya, Ma. Kayaknya cerita bohongku hampir kubongkar. Gimana keadaan Levi sekarang? Keadaannya Pak Levi baik-baik saja, Pak. Tapi terkadang masih suka ngelamun. Sebenarnya saya agak kaget dan nggak nyangka kalau dia akan nginep di rumah kamu. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata selama ini kamu punya perhatian lebih terhadap Levi. Walaupun sebenarnya Levi nggak pantas untuk nginep di sana. Saya nggak ada maksud apa-apa kok, Pak, sama Pak Levi. Saya cuma nolongin dia supaya dia dapat tempat tinggal sementara. Sebenarnya yang dia butuhkan hanya kasih sayang. Yang nggak dia dapat dari manapun. Termasuk di rumah mewah yang dia tinggali selama ini. Permisi, Pak. Nina benar. Selama ini aku cuma memberikan harta dan kemewahan buat anak-anakku. Apa yang sebenarnya udah aku lakukan ke mereka? Aku bisa memberikan semuanya. Kecuali cinta dan kasih sayang. Permisi. Pak Maman,
apa, Mamang? Pak Mamang? Siapa lo? Mau apa lo kemarin, ha? Mamang. Gue bisa sendiri. Lo mau apa ke rumah gue main nyelonong aja? Keluar gak? Atau mau gue teriakin maling lo? Maaf, Pak. Saya gak punya maksud untuk masuk itu aja, tapi dari tadi saya panggil-panggil, Bapak gak jawab, Pak. Ada perlu apa lo sama gue? Perasaan gue belum pernah lihat muka lo. Saya Cynthia dari Jakarta, Pak. Saya tahu Bapak dari suster di Rumah Sakit Harapan Ibu. Bapak Pak Mamang kan? Suaminya Ibu Nunung? Iya, bener. Tapi bini gue udah lama mati. Gue kagak punya waktu buat ngurusin kenangan-kenangan kayak gitu. Mau apa lo kemari, ya? Saya adalah orang yang membesarkan anak Bapak. Dan sekarang anak Bapak lagi sakit. Dia hilang ingatannya. Jadi sekarang saya perlu Bapak untuk membuktikan kalau dia betul-betul adalah anak Bapak. Gua kan udah bilang ya, gua kagak punya waktu buat ngurusin kenangan-kenangan kayak gitu. Jadi dia mau hilang ingatan, mau turun berok, kagak urusan gue. Sekarang lu keluar, gua masih ada urusan lain. Saya melakukan ini untuk kebahagiaan anak saya, Cinta. Anak saya adalah pacarnya Rasya, anak Bapak. Dan karena Rasya sekarang hilang ingatan, dia gak pernah ingat kalau dia pernah pacaran sama anak saya. Tolong, Pak. Gua gak peduli. Keluar lo, keluar lo. Nih, keluar, 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 keluar. Selalu duduk. Saya senang banget karena Mama udah bisa nemuin ayah kandungnya Rasya. Saya juga ikut senang kok ngeliat kamu senang. Sekarang wajah kamu berseri-seri, mata kamu juga lebih bersinar. Tadi yang saya pikir, saya nggak bisa lihat keseriaan di wajah kamu kayak dulu lagi. Lev, makasih ya. Selama ini kamu udah ngedukung saya. Tapi saya juga minta maaf. Karena saya udah ngecewain hidup kamu. Nggak apa-apa kok, Cin. Sekarang yang saya pikirin cuma kebahagiaan kamu aja. Bisa lihat kamu senang dan tersenyum seperti ini aja, udah cukup kok untuk saya. Kamu laki-laki yang sangat baik, Levi. Seandainya aja saya bisa mencintai kamu. Sayangnya, dalam setiap relung hati saya, cuma nama Rasya. Mudah-mudahan dia berubah pikiran. Masih di sini juga lo? Mau apa sih lo? Pergi cepat. Pak, saya mohon, Pak. Saya betul-betul memohon. Hanya Bapak satu-satunya yang bisa membuktikan kalau saya ini benar. Saya bukan pembohong. Tolong saya, Pak. Lo budek ya? Gua suruh keluar dari tadi. Keluar nggak? Keluar nggak? Keluar! Pak. Keluar! Keluar! Apa rencana kamu selanjutnya? Saya akan berusaha mengembalikan ingatannya Rasya, biar dia ingat sama selalunya. Lev, maafin saya ya. Saya nggak berniat untuk nyakitin perasaan kamu. Saya senang kok, Cin, kalau kamu bisa wujudin impian kamu. Cin, kamu harus berusaha untuk mendapetin cinta sejati kamu. Mungkin ini alasannya Tuhan mengirim saya ke kehidupan kamu, untuk memberi semangat sama kamu. Jadi sekarang kamu gak perlu ngerasa gak enak sama saya. Anggap aja saya teman kamu. Sekarang kamu bilang aja, apa yang bisa saya lakuin untuk bantuin kamu? Saya akan nemuin Dr. Jamal yang nanganin Rasya. Mudah-mudahan dia bisa ngebantu saya. Kalau gitu saya anterin kamu ke rumah sakit ya? Gak usah, Lev. Kamu terlalu banyak bantuin saya. Please, Jin. Setidaknya izinin saya untuk cuma ngedropin kamu di rumah sakit. Habis itu saya langsung pergi kok. Ya udah, saya mau ganti baju dulu ya. Kamu kenapa? Kamu ini kelihatannya seperti ketakutan sekali. Oh ya, gimana keadaan Rizky sekarang? Dokter, dokter tahu kan kalau selama ini ada cewek yang selalu ngedeketin Rizky. Dia mau ngerebut Rizky dari saya, dok. Apalagi setelah dia tahu kalau Rizky hilang ingatan, dia langsung ngarang-ngarang cerita bohong supaya Rizky ninggalin saya.
ini saya mohon sama dokter. Dokter jangan cerita apa-apa ke dia dong. Jangan cerita soal kesehatan Rizky sama dia. Karena saya yakin suatu saat dia pasti akan datang ke sini. Kamu tenang aja, Nur. Saya nggak akan cerita apapun sama dia. Makasih ya, dok. Jadi sekarang kalian mau kemana? Saya mau nemuin dokter Jamal, Bu. Kamu yakin mau ke situ? Maksud ibu, apa dokter itu mau bantuin kamu? Saya nggak tahu kalau dia akan bantu kita atau enggak. Tapi kan nggak ada salahnya kalau dicoba. Maksud ibu, apa nggak sebaiknya kamu tunggu mama kamu pulang sama ayah kandungnya Rasya? Bu, saya nggak bisa tenang duduk di sini. Saya nggak bisa nungguin mama. Sebaiknya saya lakukan sesuatu. Kali aja saya bisa dapat informasi baru. Iya, Tante. Menurut saya nggak ada salahnya Cinta menemui dokter Jamal. Masa sih dokter nggak mau bantuin Cinta? Ini kan demi kebaikan Rizky juga. Ya udah, kita permisi dulu ya, Tante. Bu, saya pergi dulu ya. Ya, hati-hati. Benar-benar sudah gagal membina keluarga kita. Satu persatu anak kita keluar dari rumah. Mas, Mas nggak perlu sedih kayak gitu. Saya yakin suatu saat mereka pasti akan sadar kalau mereka salah. Dan mereka akan kembali ke rumah. Nggak mungkin, Jul. Aku benar-benar sudah gagal. Mereka semua membenci aku, Jul. Levi marah dan membenci aku. Murma juga. Sepertinya apapun yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka, Jo. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Silakan duduk. Kamu ini gadis yang membantu anak kecil yang kecelakaan itu, kan? Iya, iya, Dok. Ternyata dokter masih ingat sama saya. Saya Cinta. Iya, iya, saya masih ingat. Cinta, kamu sakit apa? Saya nggak sakit, Dokter. Saya pengen nanyain keadaannya Rizky. Karena saya tahu dokter yang nanganin dia. Dokter tahu kan kalau selama ini ada cewek yang selalu ngeketin Rizky. Dia mau ngerebut Rizky dari saya, Dok. Jadi saya mohon sama dokter. Dokter jangan cerita apa-apa ke dia. Cinta, kalau hal yang satu ini saya tidak bisa bantu kamu. Sesuai dengan kode etik kedokteran untuk tidak memberitahukan keadaan pasien yang saya tangani pada orang lain. Karena ini sangat-sangat rahasia. Saya harap kamu mau mengerti. Dokter, saya harus tahu keadaannya Rizky. Dulu sebelum dia kecelakaan, kita udah tunangan. Dan kita mau nikah. Saya harus tahu gimana caranya buat ingatannya pulih kembali. Ya udah, kalau dokter nggak mau kasih tahu saya nggak akan maksa. Makasih atas waktunya, Dok. Jin, tunggu sebentar, Jin. Ada apa, Dok? Saya tidak tahu siapa yang berkata jujur atau tidak. Tapi sebagai seorang dokter, saya lebih memprioritaskan kesembuhan Rizky. Hanya ada satu cara untuk mengembalikan ingatan Rizky. Apa, Dok? Ingatan Rizky bisa kembali kalau dia mampu mengenali wajah seseorang sebelum trauma. Rasya harusnya udah bisa ingat semuanya. Karena orang yang terakhir dia lihat adalah saya. Atau jangan-jangan dia melihat wajah orang lain. Akhirnya dia keluar juga. Kali ini saya harus berhasil membujuk dia untuk ikut saya ke Jakarta. Permisi. Temenin abang ya. Pasti dia mau mabuk-mabukan lagi. Gak mungkin saya masuk ke sana. Pasti isinya
preman-preman yang mabuk. Kenapa sih dia harus masuk ke tempat menjijikan kayak gitu? Aduh, saya tunggu di sini aja. Saya nggak berani ambil resiko untuk masuk ke sana. Dokter bilang Rasha bisa ingat sama salunya. Tapi itu cuma kalau dia ngeliat orang yang dia temui sebelum kecelakaan. Masa di dalam mobil lo ada orang lain sih, Cin? Setahu gue yang ada dalam mobil itu kan cuma lo berdua. Lo cuma sama Rasha doang, kan? Terus emang lo ngajak siapa lagi selain lo berdua? Tunggu dulu. Kalau omongan dokter itu benar, seharusnya Rasha udah sembuh. Rasha udah lihat kamu, kan? Waktu kecelakaan dulu, Rasha pergi sama kamu, kan, Cin? Atau jangan-jangan emang benar Rizky itu bukan Rasha? Aduh, Mami, masa sih itu bukan Rasha? Terus siapa dong? Aduh, jadi bingung. Mungkin waktu kecelakaan ada orang lain. Sebelum Rasha hilang ingatan, dia lihat orang itu dulu. Cin, Ibu minta maaf. Maafin Ibu ya, kalau Ibu meragukan omongan kamu. Kamu gak marah kan, Cin? Bu, Ibu gak usah khawatir. Saya ngerti kok, Ibu bingung seperti saya. Cin, sabar ya. Banyak-banyak berdoa aja deh. Aku juga jadi bingung. Kamu kok cantik-cantik picek ya? Minuman masih segini banyak disuruh nambah lagi. Sabar dong. Udah pemabuk. Tukang main perempuan. Loh, kok gak ada duitnya ya? Salah bawa kayaknya gue nih. Dompet gue yang ada isinya 2 juta malah ketinggalan. Loh, mana nih? Aduh mas, masa datang ke tempat beginian gak bawa duit? Dibuat kita mana? Kan udah kita temenin. Sabar. Biar saya yang bayar. Apa sih mau lu? Ngikutin gua melulu. Ini cukup gak? Eh, pengumuman. Ada yang mau gak nemenin nenek-nenek peot ini, ha? Sih, kenapa jam segini belum pulang? Ini kan udah malam. Gimana kalau mama sampai nyasar? Hei, kok kamu belum tidur sayang? Udah malam loh. Saya nggak bisa tidur bu. Saya khawatir sama keadaan mama. Mama kan pergi sendiri. Lagian, ya udah malam. Ya udah, biar ibu aja yang tungguin mama kamu pulang. Sekarang kamu tidur. Besok kamu harus kerja kan? Ntar kamu lagi masak, terusan ngantuk, wah jadi nggak enak dong masakan kamu. Sayangnya tidur, Ki. Selamat tidur, sayang. Ini semua gara-gara saya. Mama dan yang lainnya, jadi repot. Kok saya nggak mau tetap ngerasa kembali? Mereka pasti nggak akan repot gini. Mama, mudah-mudahan Mama baik-baik aja. Malang! Malang! Keluar lo! Ya ampun, ada apa? Kenapa dia teriak-teriak kayak gitu ya? Hei, kalau lo gak mau keluar, rumah lo yang jelek ini gue berak-abrik dan gue bakar lo gak? Keluar lo, Mang! Mamang! Hei! Maaf, bos. Ani betul-betul belum ada duit. Ntar kalau ada duit, pasti dibayar. Eh! Minggu kemarin lu mau janji bayar hari ini. Gua udah capek-capek datang ke sini lu masih enggak bisa bayar juga. Makanya lu jadi orang jangan belagu. Jangan suka ikutan main judi tau enggak? Eh, lu mau bayar enggak? Bayar! Andi betul-betul belum ada duit. Kalau ada dibayar, dilunasin deh. Ah, ngomong aja lu. Maaf ya. Kenapa Bapak marah-marah ada apa ya? Ibu jangan ikut campur deh. Si brengsek ini punya utang enggak mau bayar-bayar, Bu.
Saya nggak punya uang untuk melunasin hutangnya Mamang. Tapi ini kesempatan untuk dapetin simpatinya dia. Mudah-mudahan aja dia mau berubah pikiran. Pak, sebetulnya utangnya Pak Mamang ini berapa ya? 1 juta? Ngapain nanya-nanya? Emang situ mau bayar? Iya. Yeah. Saya akan bayar dengan satu syarat. Pak Mamang ikut saya ke Jakarta dan memberi kesaksian di depan anak Bapak. Udah gak usah banyak mikir, ikutin aja. Eh, gue udah gak punya banyak waktu untuk lu, tau gak? Mana uangnya, Bu? Ini satu-satunya cincin peninggalan Mas Bayu yang masih tersisa. Tapi saya yakin, Mas Bayu pasti rela memberikan cincin ini untuk kepentingan Rahasia. Ini untuk kebahagiaan Cinta dan Rahasia. Ini cincin emas dengan berlian. Nilainya jauh lebih besar daripada hutangnya Pak Mamang. Kenakan lo. Orang baik mah ada aja rezekinya. Terima kasih ya, Bu. Bu, gue yakin banget kita pasti bisa nemuin orang yang terakhir kali dilihat sama Rahasia sebelum kejadian kecelakaan itu. Ya, tapi gimana? Caranya orang kita orang aja nggak tahu ya kan? Hah, itu sih gampang. Kita datengin aja tuh tempat kecelakaannya Rahasia. Terus kita bikin pengumuman deh di situ. Pasti dia mau ngaku. Iya sih. Terus kita ke Surabayanya naik apa? Jalan kaki. Gila lu, gemper kaki keluar. Kita nggak punya duit. Aduh, lama banget nih supir. Mana aja sih? Ntar kemalam Anda berangkat Surabaya. Ke Surabaya? Beli airnya jauh banget. Air kali kan banyak kan. Mana aja sih? Lama banget beli air aja. Aduh. Eh, cepet ah. Tante! Tante Salma! Tante! Tante, aku takut banget, Tante. Apa sih, Dor? Apa sih, Dor? Kenapa? Tante harus memperhatikan Cinta dan keluarganya, Tante. Kita benar-benar harus pasang mata dan telinga supaya kita nggak kalah sama mereka. Aku yakin, Tante, mereka sekarang lagi ngerencanain sesuatu. Pasti mereka beneran untuk bawa ayahnya Rahasia ke sini. Kamu tenang aja, Nur. Tante nggak akan ngah. Kita nggak akan kalah dari mereka. Pak, Bapak harus kelihatan bersih dan segar. Saya nggak mau kalau sampai Rahasia itu kecewa. Lihat ayah kandungnya, kumal. Bau minuman keras. Gua kagak ada urusan ya. Gua paling gak suka nih diatur-atur kayak gini. Kalau emang dia mau ketemu gue, ya udah terima gue apa adanya dong. Pak, tapi kan Bapak udah janji untuk ikut saya ke Jakarta. Jadi Bapak harus nurutin semua apa yang saya mau. Saya gak mungkin bawa Bapak dalam keadaan kayak gini. Kotor, bau. Gini aja deh, Pak. Kalau Bapak nurutin apa kemauan saya, saya kasih Bapak uang. Gua kalau udah urusan duit, ya udah deh, gua nurut dah. Maunya. Saya harus nyari uang dari mana lagi ya? Saya nggak punya tabungan untuk membayar Pak Mamang. Tapi nanti biar itu yang saya pikirin. Ya udah, gua udah mentok nih. Yuk. Halo, Mar. Saya sudah berhasil membujuk Pak Mamang ayahnya Rahasia untuk ikut saya ke Jakarta. Aduh, syukur, syukur, Bu. Tadinya saya sama Cinta udah khawatir sekali. Saya kepengen sekali cepat ketemu sama bapaknya Rahasia, terus kita ajak dia ke rumahnya Rizky. Mar, saya minta tolong ya sama kamu. Tolong carikan tempat menginap untuk Pak Mamang selama dia tinggal di Jakarta.
sebelum kita membawa dia untuk ke Rizky. Tapi kalau bisa, yang jauh dari tempat kita tinggal. Saya nggak mau Salma dan Nurma tahu tentang Pak Mamang. Iya, iya, Bu. Saya akan cari tempat secepatnya. Makasih ya, Mar. Iya, iya, mari, Bu. Uang untuk sewa rumah lagi kan nggak ada. Oh, Levi dulu pernah nawarin rumah untuk tempat kita tinggal. Halo? Halo Levi. Ada apa, Tante? Cinta sakit lagi? Atau ada masalah? Enggak. Cinta baik-baik aja kok. Syukurlah kalau Cinta nggak apa-apa. Terus, Tante telepon saya ada apa? Gini, Levi. Mamanya Cinta baru aja telepon. Dia sekarang lagi dalam perjalanan ke Jakarta. Ya, mamanya Cinta kan minta tolong saya untuk cari rumah ya untuk sementara, Dek. Soalnya kan bapaknya Rasya mau datang. Tante nggak usah khawatir. Saya akan bantuin Tante untuk nyari tempatnya. Aduh, makasih banyak ya, Levi ya. Tapi Levi, tolong kamu jangan kasih tahu Cinta. Soalnya kan Cinta nggak pernah mau ngerepotin kamu. Iya, Tante. Saya nggak akan cerita ke Cinta. Ya udah, terima kasih banyak ya. Karena apapun yang terjadi, saya akan tetap bantuin Cinta. Bu, tadi siapa yang telepon? Ini mama kamu baru telepon. Gimana kan mama? Kenapa dia belum pulang? Apa ada masalah? Enggak, mama kamu baik-baik aja. Lagi perjalanan ke Jakarta sama ayah kandungnya Rasya. Ya ampun. Saya nggak sabar pengen ketemu sama ayahnya Rasya. Biarpun Rasya nggak tahu soal ini, saya yakin semuanya akan baik-baik aja. Betul. Kamu mau kemana, Lev? Saya mau ketemu seseorang. Saya ada janji buat ngomongin soal kerjaan. Maafin saya, Nin. Saya harus bohong sama kamu. Soalnya saya nggak mau sampai ada yang tahu soal ayahnya Rasya. Kemarin aku ketemu sama Pak Krisna. Dia nanyain kabar kamu. Kelihatannya dia khawatir banget sama kamu, Lev. Kenapa sih kamu gak baikan aja sama papa kamu? Kayaknya papa kamu sedih banget. Soalnya kamu pergi dari rumah. Iya, Nin. Nanti saya akan telepon papa. Tapi saya gak akan pernah kembali ke rumah itu. Ataupun kembali ke kantor. Oh iya, Nin. Kalau kamu udah bosan ngeliat muka saya, kamu bilang aja. Saya akan langsung ninggalin rumah ini. Aku gak pernah ngusir kamu. Dan apapun itu keputusan kamu, aku pasti selalu ngedukung kamu, Lev. Pagi. Hari ini saya sengaja datang pagi-pagi karena saya mau anterin sarapan buat kamu. Biar kamu kerjanya tambah semangat. Makasih, Adul. Sebenarnya aku khawatir banget karena kamu harus kerja di tempat yang sama Cinta. Mudah-mudahan aja dia nggak berani ngomong macam-macam lagi. Rizky, karena hari ini hari yang spesial, saya boleh anterin kamu kerja? Nggak usah lah, saya bisa sendiri kok. Saya kan udah gede. Iya, saya tahu. Tapi saya pengen aja anterin kamu kerja. Soalnya saya senang banget karena hari ini kamu udah mulai kerja lagi. Iya udah. Yuk. Yuk. Halo? Tante. Saya udah nemuin tempat tinggal untuk ayah Rasya. Sekarang juga Tante bisa ke sana. Bentar, Levi. Tante ambil bolpen sama kertas dulu. Bentar ya. Ya. Alamatnya di mana? Hah? Ya. Nomor. Ya, udah, Tante udah catat. Secepatnya Tante kesana. Makasih banyak ya, Levi ya. Iya, sama-sama, Tante. Ini kenalin, ini Pak Mamang, ayah kandungnya Rasya. Marlina. Itu rumahnya, Bu. Itu benar rumahnya, Bu.
Masuk yuk. Ki, saya anterin sampai sini aja ya. Nggak enak masuk ke dalam. Oh iya, Ki. Saya boleh pinjam mobil kamu nggak? Mau kemana? Saya mau jalan-jalan sama Tante Salma. Saya mau ajak dia shopping, soalnya kan kasihan. Tante Salma masih di rumah terus. Kan sekalian refreshing. Nih. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Kamu juga ingat. Jangan deket-deket sama Cinta. Apalagi dengerin omongannya. Ya? Iya. Yaudah ya. Selamat kerja. Tante Salma? Halo, Tante. Nur, Tante udah tahu di mana tempat tinggal ayahnya Rizky. Ya udah, Tante. Tante tunggu aja, saya segera ke sana. Pak Mamang sama Ibu Tia pasti belum makan. Pasti lapar. Ini saya bawakan makanan. Kebetulan. Emang Ane udah lapar banget. Bapak istirahat aja ya. Jangan keluar-keluar. Udah, diem aja di sini. Saya sama Ibu Marlina mau pulang dulu. Ayo, Pak. Ah, makanan apaan sih ini? Masa ada makanan ada rambutnya? Permisi, saya Suang Faisal di sini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau komplain. Masa di makanan saya ada rambutnya? Saya benar-benar minta maaf atas kecerobohan koki kami. Gimana kalau saya mengganti makanan Anda dengan makanan yang baru? Ah, udah. Saya benar-benar kecewa sama pelayanan di restoran ini. Mending saya pindah aja ke restoran lain. Bu, tunggu dulu. Pak. Tolol banget sih koki di sini. Kalau begini caranya, semua tamu bisa kabur. Mas, saya pinjam. Berapa lama nih gue harus nunggu di sini? Bosen gue nih. Siapa? Benar, Bapak orang tua kandungnya Rasya. Kayaknya Bapak ini orang susah. Pasti asal ada uang, dia akan gampang diajak kerja sama.
Saya udah tahu. Bapak datang ke sini karena Bapak mau ngasih sama Rasya. Kalau Bapak adalah ayah kandungnya. Iya kan, Pak? Gimana kalau saya kasih Bapak sejumlah uang? Ya, anggap aja ini sebagai uang tutup mulut. Supaya Bapak nggak ngasih tau ke Rasya apa yang sebenarnya. Ya, tergantung. Berapa banyak lo mau ngasih gue? Berapa banyak yang Bapak mau? Gue sih nggak bisa nyebutin angka. Cuman yang jelas, semakin banyak duitnya, semakin dikit tuh kata-kata gue yang keluar. Kalau 200 juta gimana? Hah? Cukup. Pak, siapa yang bikin masakan ini? Cinta yang masak masakan itu. Memangnya kenapa? Eh, kamu sengaja ya mau bikin malu hotel ini? Ya, gara-gara masakan kamu, semua tamu-tamu penting kita pernah kabur. Aku tak lebih dari orang biasa. Kayaknya dia nemuin alasan buat maki-maki dan nyakitin saya. Saya bisa nahan semua rasa sakit ini. Saya bisa nerima semua perlakuan kasar kamu dan juga hinaan kamu. Asal kamu tahu ya, saya akan tetap ngomong hal yang sama. Dan ini semua gak akan berubah diri saya. Cuman kamu laki-laki yang saya cintai. Saya benar-benar percaya kalau kamu dan keluarga kamu itu ada pembohong. Sekarang saya gak akan takut lagi walaupun Rizky kerja satu kantor sama kamu. Karena saya yakin banget Rizky benar-benar membenci kamu. Ya Allah, kembalikanlah ingatannya Rasya. Lu kalau nyetir pakai mata dong. Udah bosan hidup lo. Lu kan perasaan gue pernah ngeliat cowok itu, tapi apa yang terjadi waktu itu ya?